Dalam rangka membiasakan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di tengah penyebaran COVID-19 yang makin meningkat, Koramil 12 Kalis Kodim 1206 Putus Sibau bersama Subdenpom Putus Sibau melaksanakan pembagian masker gratis di Jalan Poros Negara Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis. Membagi masker di sana, cari yang tidak menggunakan masker. Pembagian masker secara gratis ini ditujukan kepada pengguna kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2 maupun pejalan kaki yang tidak menggunakan masker, yakni sebagai tindak lanjut pencegahan virus COVID-19 yang saat ini masih melanda hingga ke seluruh pelosok desa. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi prokes agar masyarakat selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, menjaga jarak apabila berbelanja, serta selalu mencuci tangan sehingga dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19, serta menindakkan sanksi sosial bagi para pelanggar. Selamat siang, kami dari Koramil 12 Kalis beserta rekan kita dari Subdenpom Putus Sibau telah melaksanakan kegiatan pembagian masker secara gratis. Dalam hal ini, kita menghimbau masyarakat mensosialisasikan bagaimana hidup di saat keadaan pandemi COVID. Jadi apabila belanja ke pasar ataupun ke kerumunan, supaya memakai masker, karena diharapkan ke depan kita tidak terjangkit oleh COVID-19. Tim Liputan KSTV.